Oke pemirsa, sekarang kita akan menyemai lagi benih kopi karena stok bibit kopi kita kemarin sudah banyak diborong. Nah, sekarang kita lakukan lagi persemaian bibit kopi untuk beberapa bulan kemudian. Nah, untuk benih biji kopinya sebaiknya kita pilih yang merah seperti ini, yang memang sudah merah seperti ini. Kita pilih dari bibit induk yang unggul. Ini tanaman induk kopi robusta. Ini kita pilih yang merah seperti ini. Kemudian bisa kita semai langsung di polybag. Nah, ini contohnya. Nah, kita contohkan seperti ini. Ini kita semai langsung di polybag. Dia akan tumbuh langsung di polybag seperti ini. Kira-kira satu bulan jika bibitnya atau bijinya bagus, kondisi yang bagus seperti merah seperti ini, kira-kira satu bulan dia sudah tumbuh seperti yang kita lihat ini. Nanti kira-kira umur satu bulan akan tumbuh seperti ini. Kemudian umur dua bulan akan tumbuh seperti besar seperti ini. Ya pemirsa, sebaiknya kita pilih yang lebih merah, memang sudah merah tua seperti ini cukup bagus, sudah merah tua. Oke pemirsa, nanti kita update lagi. Salam jumpa kembali, IndonesiaBertanam.com.